Aja lanjut ke kandang baru, kandang buat burung makau atau jenis-jenis burung kakak tua juga bisa. Jadi inilah kandang baru. Jadi habis ini saya mau ngasih aksesoris mainan buat gigit-gigitannya si burung. Jadi Pak Lovers, di sini nggak semuanya kita isi dengan burung paruh bengkok. Jadi ada juga burung-burung kicau, tapi masih belum tahu kita mau kasih burung kicau apa diisi di sini. Inilah kandang Sultan yang kebetulan ada di Surabaya. Kita tadi juga nge-review koleksi anjing-anjingnya, dan untuk koleksi-koleksi mobilnya kita masih belum selesai, tempatnya masih berantakan. Jadi kita fokus ke kandang burung sekarang. Jadi saya mau pasang-pasang aksesorisnya. Jadi saya habis belanja aksesoris-aksesoris burung buat gigit-gigitannya, ya nanti buat buat kalau dilihat dari luar juga bagus. Jadi kita mau pasang dulu sambil kita panggil Mas Sunarto buat bantu-bantuin saya untuk pasang-pasang ini. Ayo Mas To, bantuin pasang-pasang aksesoris burung ya. Oke. Okay. Ayo tolong dibantuin. Jadi kita mau kasih ini Pak Lovers, sebenarnya ini ya dibuat mainan burung sih. Ini salah satu mainan buat burung peret atau burung kakak tua. Yuk langsung kita pasang di sini. Jadi kita kasih satu-satu ya Pak Lovers. Satu. Yuk kita pasang di sini aja. Tapi kayaknya kurang ke sana deh. Ini terlalu dekat sama tangkringan. Kita pindah dulu di sebelah sana. Atau sebelah sini ya, kurang maju deh. Jadi Pak Lovers, pinter-pinter kita naruh ini ya, supaya biar kelihatan lebih bagus atau menarik di dalam kandang. Kita pinter-pinter natanya di sini. Jadi nggak terlalu dekat juga sama tangkringannya. Jadi di sini ada bunyi-bunyinya juga. Kita kasih ini juga di sini. Jadi ini bahannya dari kayu, dikasih warna ya, nggak tahu ya warnanya mungkin pakai pewarna kue apa gimana. Jadi ini kalau untuk digigit-gigitan burung sih aman sih. Terus sama yang itu, Mas Toh, tolong diambilin ya. Jadi kita pasang aksesorisnya kayak gini juga di sini aja biar kelihatan depan.
taruh di sini. Jadi nanti kalau ada kurang bagusnya kita atur lagi. Jadi kayak gini, Pak Bos. Biar kelihatan agak menarik di dalam sangkar ini. Atau nanti kita sambil lihat di luar, kalau mungkin kurang cocok penataannya kita nanti bisa tata ulang. Yuk kita pindah ke sebelahnya di sini. Biar kelihatan lebih menarik. Nanti juga mau dikasih tangkringan kayu kopi warna bos. Jadi masih nunggu dulu. Enggak sekarang tapi ya. Jadi kayak gini. Buka aja ini. Ini bahannya kayaknya di dalamnya enggak tahu kayak apa ya, mungkin ada kayak kabel atau kuningan atau gimana, jadi bisa di kayak giniin. Elastis. Elastis. Jadi burungnya bisa nanti kan ayunan di sini ya. Sama yang satunya ini pasang di sini aja. Ini kita pasang di sini Pak Lokas. Jadi kalau kurang menarik nanti kita bisa pindah-pindahin lagi. Jadi kita usahain burungnya juga cepat datang ya. Kita mau unboxing sekalian kayak gini. Terus ini kita juga bantu Mas Sunarto karena mungkin dia kayaknya kok nggak selesai-selesai ya. Nggak tahu aku kenapa maksudnya. Mungkin kayaknya dia kakinya kurang panjang atau orangnya kurang tinggi ya, benar saja. Waduh, makanya kok lihat-lihat kok nggak selesai-selesai gitu. Iya. Mau ngapain aja, kayaknya baut bisa-bisa. Ternyata kakinya kurang panjang, kurang tinggi orangnya ya. Sorry ya. Kita pasang dulu di sini, Pak Lovers. Oke deh. Jadi kayak gini, nanti kalau kurang ya kita tambahin lagi. Oh iya Pak Lovers, kita juga tadi barusan nggak sempat nge-review pemasangan tangkringan ini ya. Jadi jadinya udah kayak gini, kita kasih dua, kita kasih aksesoris-aksesoris kayak gini, dan di depan juga kita kasih. Kita pakai klem aja, tinggal diklem di sini. Kita sengaja taruh sini karena kita ngeklemnya gampang. Jadi kita nggak mau pakai yang di sini ya, karena yang di sini ini kita susah masangnya, atau kalau bisa sih sebenarnya kita kalau memaksain cuman hasilnya kurang bagus. Jadi kita pakai kawat jadi kurang bagus. Bagusan lebih baik kayak gini. Untuk tempat makannya sendiri juga udah aman Bar Lovers, jadi nggak bakal bisa ngeluarin burungnya. Maksudnya nggak bisa, jadi burung nggak bisa ngeluarin mangkoknya. Kita ini rangkanya pakai besi biasa, kita cat. Dan untuk rangka ininya, tempat makannya kita sengaja pakai stainless karena ini biar apa ya, lebih gampang bersih lah ya. Jadi soalnya dekat makanan sama minuman. Jadi kita tinggal pasang kayak gini. Pasang kayak gini. Dan di sini kita sengaja kasih baut di dalamnya. Jadi dipasang kayak gini Parrot Lovers. Jadi boleh ini Parrot Lovers kalau mau bikin kayak gini, jadi kayak gini ya. Ini kita kasih ini dulu Pak Tovers. Jadi kayak gini rangkanya. Jadi detailnya kayak gini. Ini dibuat ini masukin kayak gini mangkok. Nah, begitu kita masukin kayak gini, mangkok nggak bisa keluar kan? Kita tahan sama ini. Nah, kita tahan pakai ini. Kita juga pakai stainless, stainlessnya yang bagus, yang nggak karat. Terus di sini juga kita kasih ini ya, baut. Alangkah baiknya bautnya itu dibikin mati, jadi nggak bisa keluar. Supaya apa? Kita bersih-bersih, bautnya jatuh, lupa, nggak karu-karuan, akhirnya nggak ada baut, jadi dimatiin aja. Terus ininya juga dilas mati ya, Parrot Lovers ya. Kita apa? Ngencenginnya lewat bawah gini aja. Kenapa kok lewat bawah kayak gini, Parrot Lovers? Karena kalau di bawah gini, burungnya nggak mungkin sempat bikin mainan atau bisa buka ini mangkoknya ya. Jadi kalau bautnya ini ditaruh di atas, biasanya sih burung paruh bengkok itu atau burung kakak tua atau burung mako itu dia suka mainan, main-mainin gitu. Terus akhirnya lepas sendiri. Jadi kayak gini aplikasinya. Nah, jadi udah nggak bisa keluar. Aman. Terus juga kita juga nanti nge-review yang di depan ya, Parrot Lovers.
Jadi ini yang ngasih makan nggak perlu dari dalam kayak gini. Jadi ngasih makannya dari luar. Yang di dalam gini cuma hanya untuk bersihin kotorannya aja. Jadi kita sediakan juga untuk pembuangannya para lovers. Jadi kalau mau siram-siram, kalau mau bersih-bersih itu airnya langsung turun ke bawah situ. Nah, untuk ini juga para lovers. Untuk ini, untuk spek kandangnya, kenapa kita nggak langsung besinya ini kita dasarin ke bawah, karena kita antisipasi dari binatang-binatang seperti kayak tikus ya, jadi nggak bisa naik. Kita pakai ini apa, kasih tinggiin sedikit buat supaya tikus yang di luar nggak bisa masuk makan makanan sisa burung ya, jadi aman. Untuk yang dari depan, yuk kita langsung review landscape-nya dari depan gimana, dan ikutin terus, yuk langsung. Jadi part lovers sama pintu, jangan sampai kita selalu salah menempatkan pintu. Jadi kalau mau bikin kandang sih pikir bener-bener, jangan sampai kita udah kerja ternyata nggak sesuai sama hasil kerjaannya. Jadi sengaja pintunya kita taruh di dalam kayak gini part lovers. Jadi setiap ruangan pintunya itu lewatnya di sini semua. Kenapa kok lewat pintunya di sini semua? Kita beranggapan takutnya kalau pintunya ditaruh di depan situ, Pak Lovers, itu begitu saat kita bersihin burung atau buka pintu, burungnya langsung terbang. Namanya manusia nggak ngerti, kadang-kadang juga lupa burung bisa keluar. Tapi kalau pintunya dari sini, Pak Lovers, seandainya kita lupa buka pintunya, nggak ditutup, burung masih bisa keluar, tapi keluarnya kan di sini. Jadi aman. Jadi untuk pintu yang paling di ujung itu harus tetap ditutup, walaupun nggak ditutup, tapi di ujung sana juga masih ada pintunya juga, jadi aman Pak Lovers, daripada kita kasih pintunya di depan, jadi burung bisa langsung lepas.
lovers untuk tampak luarnya sih kayak gini ya. Jadi di dalam ada juga khusus indoor. Jadi burung kalau mau keluar hujan-hujan bisa di sini untuk ruangan yang ya outdoor ya. Jadi terus kita ngasih makannya juga nggak perlu di dari dalam biar nggak ganggu burungnya. Kita makannya pakai lewat dari luar kayak gini. Kita tinggal putar aja kayak gini, Pak Lovers, untuk ngasih makannya dari luar, jadi nggak ganggu burung. Terus ini fungsinya buat ngetahan ini supaya nggak lari-lari ya, jadi kayak gini, Pak Lovers. Jadi kayak gini, ini udah nggak bisa lari-lari ya. Kita tinggal kayak tadi, reviewnya, kita bongkaknya dari sini, nanti kita bersihnya dari sini juga. Bersihin tempat minumnya, kita ganti minum baru. Jadi kayak gini, Pak Lovers. Jadi kita keluarin, kita pasang lagi. Jadi kita bautnya di bawah. Terus kayak gini untuk tampilan luarnya, Pak Lovers. Jadi kalau ada ya saudara mau lihat-lihat burung, bisa ini kita sediakan jalannya segini, kurang lebih ya 1 meter ya untuk akses jalannya. Sambil lihat-lihat anjing juga boleh. Di sini juga ada tempat pembuangan airnya juga, kita bikin serapi mungkin. Jadi kayak gini, Pak Lovers. Boleh, nanti kalau mau tanya-tanya soal kandang ini, atau mau ada bikin baru kandang ini, bisa komen di kolom komentar, atau di situ juga ada tertera nomor WhatsAppku. Bisa nanti sharing-sharing lewat WhatsApp juga boleh, mau tanya-tanya burung juga boleh, jadi mau tanya-tanya ukuran atau spek kandang juga boleh, mau kita kerjakan kandangnya juga boleh juga, iya kan? Jadi kayak gini. Next, dalam waktu dekat kita unboxing untuk taruh burungnya di sini, Pak Lovers. Sekian dulu review kandang baru ini dan anjing-anjing tadi. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu part berikutnya untuk unboxing burung. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Ogut Parrot dan like, komen, dan share supaya aku lebih semangat lagi untuk membuat konten soal burung atau binatang-binatang yang lainnya. Dan kalau ada saran atau ide-ide yang menarik, komen aja di kolom komentar. See you. Dari sini terakhir. Udah, terima kasih ya kameramen. Kita tinggal dulu ya.